Oke, teman-teman, MG Mahfuz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di edisi Mbah Kuli hari ini, edisi setelah Lebaran, saya sedang ada di Metro ya, teman-teman ya. Sedang ada di Metro dan mau mencoba kuliner yang belum pernah saya coba, yaitu kayu watu namanya. Kayu watu, batu kayu apa kayu watu? Jadi tepatnya tuh di sini ya, di Jalan Ki Hajar Dewantara di Metro ya, dekat dengan inilah ya, UIN Metro. Jadi ada jalan ini, ada pendidikan PAUD Permata Bunda. Nah ini, nah di sini ada kayak perempatan gini, itu masuk ke sini teman-teman, masuk. Nah ini yang banyak parkiran mobil ini ya, yang parkiran mobil. Ini dia tempatnya, ini tempat parkirnya. Masuk dari sini juga bisa, ya. Ini kita masuk dari tempat parkir ini. Kelihatan ada jaring-jaring. Iya. Nah, tempatnya ke situ. Masuk ke sana. Seperti lorong. Yuk kita ke sana aja. Ya, kalian bisa pesan makanan di saung-saung kecil kayak gini. Ini ada kolam. Terus bisa di atas juga. Ya, yeah. Ini ada kolam-kolam ikan kayak gini. Tempatnya sih sejuk. Tuh mereka yang makan-makan di sini. Oke, ini tempat makannya nih, salah satu tempat makannya. Tuh, asik tempatnya. Jadi saung-saung kayak gini modelnya teman-teman semua. Ya, untuk ini kentongannya untuk order kali ya. Di kentong. Nih, awas jatuh loh. Mungkin leset jatuh. Unik tempatnya dan lumayan, tapi nggak tahu harganya kayak gimana. Ini dia bisa deliver di order ya, free ongkir ke seluruh Metro. Ini nomor WhatsApp-nya dan admin. Oke. Kita ke atas coba. Sini ada tempat apa? Tuh, kayak gini-gini. Ini tinggi banget, teman-teman. Tinggi sekali. Nah, itu tempatnya. Tinggi banget. Kita ada di lantai berapa nih? Jadi tempatnya itu ada yang di atas-atas kayak gini, teman-teman. Ada yang di atas-atas, di bawah. Oke deh pokoknya. Tinggal nanti kita lihat makannya oke apa enggak ya. Kalau tempatnya recommended. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempatnya kayak gini. Ini adalah apa namanya? Kayu watu. Ini tempatnya di Metro, di Jalan Ki Hajar Dewantara ya. Cari aja di Google Map, ada kok kayu watu gitu. Gak jauh dari Masjid Agung ini, Metro. Tempatnya bagus ya, recommended. Ya, sesuai dengan yang tadi sudah, slide yang sudah saya kasih lihat tadi, ada air mancur, ada kolam-kolam. Ada view atas ya, di atas ada di bawah, jadi asik lah gitu kalau buat tempat makan ya sama keluarga. Terus rasanya kayak gimana itu nanti di update lagi, oke? Di closing, buat teman-teman ikutin terus
bagaimana keseruannya kita. Terima kasih. Terus ikutin ya di serial Mbah Kuli kali ini. Ini menu nasi gorengnya ya, Bang ya. Nasi goreng. Ini ada ayam lada hitam. Yang lain belum datang. Oke. Ini notanya. Bayarnya tadi udah yang pesan-pesan banyak tadi. Ada pesan seafood galak, cumi, ayam lada hitam, nasi goreng telur, seafood, capcay, dan lain-lain. Ini semuanya itu tertera di sampingnya. Udah sebanyak ini itu cuman bayar 348.000 ya, 350 dengan parkir 2.000. Oke teman-teman, ini harganya. Halo. Halo. Gimana makanannya di sini? Pedes. Bumbu yang galak-galak itu, yang bebek galak, udang galak, cumi galak, itu enak. Kalau yang gak doyan pedes, ya agak kepedesan sih, cuman pedes ya. Pedes, pedes bikin semangat makan. Oke. Mantap sekali, Mam. Makannya krem, yang alam, alam, nuansa alam. Iya bang ya. Nah, gitu. Masakannya mantap. Mantap betul. Oke. Oke, ya sudah gitu aja. Terima kasih sudah nonton dan sudah mengikuti serial Mbah Kuli, bahas kuliner Indonesia. Ini sekarang lagi di metro ya. Kalian yang di daerah Lampung, di Bandar Lampung khususnya metro, pasti udah tahu lah tempat ini ya. Tinggal datang aja dan bisa cari di Google Map, banyak bisa kalian cari di sana. Petunjuk jalannya jelas kok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu airnya mancur terus, nggak capek apa ya?